Ya, memang peran dari Lembaga Perlindungan Anak atau saat ini Komisi Nasional Perlindungan Anak memang lahir sudah sejak lama ya, pasca reformasi tahun 98, dan saat ini keberadaannya sangat dibutuhkan ya, saya pikir seperti itu, karena memang untuk melindungi anak ini tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah ya, tapi tanggung jawab juga dari masyarakat dan penggiat-penggiat lainnya yang bisa detail melakukan pemantauannya di lingkungannya masing-masing. Jadi memang peran lembaga perlindungan anak ya sampai dengan sejauh ini sangat, saya yakin masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masalah utama saat ini masih pelecehan khususnya seksualitas pada anak-anak ya. Jadi memang untuk angka-angka kekerasan dan pelecehan seksual ini masih sangat tinggi, dan sampai sejauh ini kami sudah mendapatkan 8 laporan ya tentang permasalahan anak dari kasus pelecehan. Ya, mungkin solusi yang bisa kami tawarkan ya, memang tidak bisa semua pihak melakukan pemantauan ya. Pemantauan artinya yang bertanggung jawab lebih itu sebetulnya orang tua dan lingkungannya. Kita bisa tingkatkan peran dari lingkungan untuk bisa memantau ya. Mungkin kita bisa bikin satgas sampai dengan ke tingkat yang apa ya, yang terkecil ya, bisa dari RT lingkungan maupun lain-lainnya ya. Kampanye juga harus diberikan untuk mengedukasi masyarakat ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya pada anak. Ya memang ya, buaian gadget ini memang sejak awal tahun ya kami mendengungkan untuk melakukan pembatasan gadget ya. Di satu sisi memang sangat menguntungkan ya, karena memang pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi juga kita bisa lihat melalui media visual ya, khususnya gadget. Namun di satu sisi apa ya, tingginya angka-angka kriminalitas maupun pelecehan seksual awalnya adalah dari gadget. Oleh sebab itu akan lebih bijak ya, orang tua dapat mengawasi anak-anaknya di tengah penggunaan gadget yang tinggi. Memang kita tidak bisa menampik kemajuan dan teknologi, namun kita bisa melakukan pemantauan ya, pemantauan yang baik, pemantauan yang tinggi dari orang tua masing-masing.